gara-gara gak punya rumah, pria ini tidurnya di tong sampah. Bahkan uang 1.000 rupiah pun dia gak punya buat nginep di hotel. Akhirnya karena kedinginan, mau gak mau si pria pun masuk ke dalam bak sampah. Di situ si pria pun tidur nyenyak sampai mimpi-mimpi, walaupun sambil nyiumin bau sampah. Namun saat pagi hari dia benar-benar kaget banget karena bak sampah itu berguncang-guncang. Ternyata bak sampah itu mau digiling dong bersama sampah-sampah yang lain sama truk sampah ini. Si pria pun langsung teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada satupun yang bisa dengar. Sesaat pria itu hampir digiling bersama sampah-sampah yang lainnya, tiba-tiba datanglah polisi yang menyadari hal itu. Ternyata aksi pria ini masuk bak sampah itu dilihat di CCTV. Para petugas pun segera berusaha mencari pria itu. Pria ini pun ditemukan dalam kondisi yang sangat lemas karena sudah tertumpuk bak sampah. Tapi untungnya pria ini masih hidup. Makanya guys, jangan pernah coba sekali-sekali masuk ke bak sampah ya.